hari ini orang tetap masih mencoba untuk memecah belah internal Partai Demokrat, bukan hanya di kepengurusan, kalau mungkin di kepengurusan DPD nggak begitu berani, tapi mungkin di fraksi, teman-teman jaga soliditas di situ, jangan sampai di undang menteri. Kita akan sama-sama menyaksikan. Bang, terkait persiapan Bang Imer Jaris jadi wakil ketua DPRD seperti apa? Kalian kan sudah anggota DPRD sudah 2 periode, mau apa yang disiap-siapin lagi? Jadi wakil ketua, Bang. Ya, kan sudah surat dari DPP kan sudah ada. Tinggal melaksanakan tugas di posisi suatu hal yang istimewa dan berharap mengisi kekosongan setelah tinggal almarhum beliau, Pak Toto dan Toko yang selama ini sangat bagus, mulai dari mendirikan Partai Demokrat hingga kemudian menjadi wakil rakyat yang begitu banyak keteladanan Pak Toto yang bisa dicontoh oleh para kader, dan tidak mudah, itu yang amanat saya salah satunya kepada Pak Imer untuk bisa meneruskan, membangun citra baik, minimal bisa orang bisa melihat bahwa Pak Toto setelah berpulang Demokrat mengganti dengan kader yang tidak kalah kualitasnya dengan Pak Toto. Lalu siapa nanti yang kader kita siapkan untuk ketua komisi sama ketua fraksi? Belum kita rapatkan lebih ada pembicaraan. Ada kemungkinan Bang Yandri? Semua kader dimungkinkan, tapi nanti akan saya pikirkan terlebih dahulu. Atau Bang Agus Revolusi? Bisa aja. Bisa aja. Oh, ini Bang, harapan ke kader-kader ke depan di hari ulang tahunnya Demokrat ini, Bang, supaya di dalam politik ini harapan apa? Gimana? Harapan untuk Demokrat dalam kader-kader ini, Bang. Tentunya dengan ulang tahun ini kita bersyukur dan kita berupaya membangun partai Demokrat yang lebih sulit, yang lebih solid, yang lebih dicintai oleh rakyat dan bisa menunjukkan